Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di Balai Endah, Kabupaten Bandung, di mana para kader Partai Demokrat di wilayah Kabupaten Bandung kini menurunkan spanduk ataupun baliho yang bergambar Anies Baswedan, dikarenakan menurut karena kecewa dengan keputusan yang diambil, sehingga kini semua gambar Anies Baswedan di wilayah Kabupaten Bandung yang bersama Partai Demokrat akan diturunkan. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung tadi menyebutkan pihaknya kecewa dengan keputusan yang diambil oleh di gambar Anies Baswedan di Jombang. Tutup, Pak. Kang, iya juga nang menaik dia dipasang dek, pasang kita put dek kangnya, dipasang dek terus pasang fotonya sih kang. On sekarang. Terlihat foto Anies Baswedan yang asalnya bergandengan dengan kini telah disobek dan hanya hadir di Partai Demokrat. Cukup sekian kami informasikan dari Balai Endah Kabupaten Bandung, di mana para kader Partai Demokrat kini terus menyusuri menurunkan baligo ataupun spanduk-spanduk yang ada gambar Anies Baswedan ataupun foto Anies Baswedan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.